Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri kita baru melaksanakan pelantikan pejabat eselon 2 3B dan 3A. Ini merupakan hasil daripada fit and proper bagi eselon 2, namun yang eselon 3 ini merupakan hasil evaluasi daripada tim pertimbangan di Kabupaten Gresik. Jadi adanya pelantikan pada hari ini ini merupakan daripada usulan dari para kepala dinas yang sudah memiliki dan menjabat pelayanan kredit. Jadi ini merupakan usulan, namun walaupun ada yang memang melenceng daripada beberapa yang diusulkan oleh kepala dinas tidak terpilih, ini tentunya ada kriteria yang dinilai oleh tim daripada pejabat pelayanan yang ada di Kabupaten ini. Sebagai kami sampaikan, mutasi ini adalah kebutuhan daripada organisasi. Ini wajar-wajar saja. Ini merupakan kebutuhan organisasi, ya, agar organisasi ini lebih maju, lebih bagus untuk dilaksanakannya. Jadi ini merupakan penyegaran. Dan kami sudah menempatkan direktur ini juga pada posisi eselon promosi. Ya, dia adalah promosi di 3A. Direkturnya adalah 3B, jadi kita promosikan ke 3A. Ini insya Allah kita dalam bekerja nyaman, tidak dihantui oleh keraguan-keraguan, menyuruh aku, nyaris penerang, dari yang paling berat.